aku mau update tentang pemakaian kosmelan aku di bulan keempat nih. Ini dia kosmelan aku. Ini tuh aku udah pemakaian bulan keempat. Nah, kemarin itu aku habis check out Derma Express, serum Derma Express itu Midnight Glow Serum nih. Nah, ini dia serumnya. Dia itu ngeklaim bisa ngilangin flek atau melasma dengan pemakaian rutin 3 bulan. Jadi aku penasaran banget karena dia ngeklaim kayak gitu. Karena aku gampang kemakan iklan, jadi aku beli, aku check out, dan aku pengen ngerasain sendiri. Karena dia ngeklaim bisa ngilangin melasma atau flek 70% dalam jangka waktu 3 bulan pemakaian rutin. Jadi sebelum aku pakai serum Derma Express itu, biasanya aku pakai dari L'Oreal. Nih. Nah, ini tuh sample size L'Oreal Revitalift ini. Hyaluronic Acid. Terus aku juga dapat dari L'Oreal Micro Essence, ini juga sample size. Aku dapat. Nah, aku tuh pakai Cosmelan 2 cuman di area fleknya aja ya. Makanya Cosmelan 2 aku itu bertahan lama. Lama abisnya gitu. Terus untuk flek aku sendiri itu, nah ini yang merah ini adalah area flek aku. Nih yang ini. Jadi aku pakai Cosmelan cuman di area ini aja. Dulu tuh sebelum aku pakai Cosmelan, kalau flek aku tuh pakai concealer apa foundation itu masih kelihatan sampai aku diliatin banyak orang gitu. Kenapa itu mukanya kok belang gitu. Terus aku bingung kan, karena aku juga gak ngerti kulit aku tuh kenapa gitu. Sampai aku konsultasi di dokter. Tuh dulu di Wijaya Platinum aku pernah sekali chemical peeling, terus 2 kali mesogan, 3 kali mesogan, tapi itu hasilnya gak berpengaruh di kulit aku gitu. Sampai aku ngeberaniin diri untuk beli si Cosmelan 2 ini. Cuman si Cosmelan 2 ini. Terus aku pakai serum dari L'Oreal ini. Ini juga makanya aku jarang-jarang, seinget aku makanya untuk ukuran segini lama banget habisnya. Jadi seinget aku aja. Nah, untuk Derma Express ini aku belum tahu ya, karena ini barangnya itu sampai di hari baru sampai di rumah aku di hari Minggu pagi, dan aku baru pakai 2 malam untuk serum ini. Jadi untuk selanjutnya mungkin aku update lagi tentang si serum Midnight Glow ini dari Derma Express. Untuk kalian support aku terus, jangan lupa subscribe pokoknya, untuk support aku juga. Dan untuk kalian yang masih flek, kalian harus sabar karena ini gak bisa satu kali pemakaian tuh hilang. Bahkan di aku untuk reaksi Cosmelan 2 sendiri butuh waktu yang lama itu sekitar 2 bulanan baru terlihat di kulit aku kalau si flek dan melasma aku ini menipis. Dan kalau dari jauh sih udah gak kelihatan aku tuh flek atau melasma ya gitu. See you.